Hai, selamat datang ke siaran Brand Physio untuk suku pertama tahun 2023. Kita nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan sakit tengkuk dan puncanya. Sejak kebelakangan ini, kami menerima aduan dan soalan daripada pesakit yang mana diorang mengalami sakit tengkuk dan sakit itu sentiasa datang walaupun dah jumpa dengan pengamal perubatan, dah buat banyak rawatan tapi dia masih datang. So, untuk di Brand Physio sangat mudah. Puncanya, ingat ya, sakit tengkuk bukan datang dari tengkuk. Okey, lagi saya beritahu, sakit tengkuk bukan datang dari tengkuk. Di Brand Physio, kita akan merawat pesakit yang mengalami sakit tengkuk dengan melihat pada tiga kawasan utama yang menjadi punca dan sebab sakit tengkuk. Yang pertama adalah pada bebola soket sendi bahu anda. Yang kedua adalah pada tulang belikat anda. Dan yang ketiga adalah pada kawasan belakang atas bahu anda. Jika salah satu tiga kawasan ini mengalami ketidakseimbangan yang mana ada otot yang tegang, ada otot yang lemah, maka sakit tengkuk akan datang. Untuk tahu lebih lanjut, ikuti video kami seterusnya.